musruk kek, lo mau nyangsang kek, lo mau gosong, mau nyongsang di atas bener apple, mau nyangsang di mana kek, tetep aja itu namanya gagal. Aduh. Niatnya tadi kita mau nangkep si Ucil. Abis itu kita mencium aroma makanan si Asep kan Raja. Abis itu kita makan makanannya. Ya gak Cok? Lu kenapa yang ngomong sih? Nanti kalau tuan Raja tahu gimana? Kalau pengen, dia gimana? Col, keceplosan, maaf. Oh, gitu. Terus kenapa lo gak bagi gua, hah? Aduh, Tuan Raja. Kalau kita bagi Tuan Raja, nanti Tuan Raja sakit perut. Iya, Tuan Raja. Tuan Raja mau emang. Mules-mules kayak kita. Tau nih. Jadi, lo mules-mules tadi itu karena makanan si Asep? Iya. Makanya itu, Tuan Raja. Jangan marah-marah mulu. Sebelum tahu permasalahannya. Iya, betul. Enak aja main marah-marah. Emangnya enak apa dimarah-marahin mulu? Tahu nih, Tuan Raja. Tuan Raja, jawab dong, jangan bengong. Sanggup gak nangkep si Ucil sendirian? Tahu. Emang pikir gampang apa ya nangkep si Ucil? Mikir, mikir, jawab. Pakai diem lagi, jawab. Iya sih, emang susah nangkap si Ucil sendirian. Lu berdua aja gak bisa, apalagi gua. Nah, lu tahu tuh. Kita aja berdua susah, lagi sendirian Tuan Raja. Kalau gak percaya, no, tangkap sendiri. Bisa gak sih jadi raja? Kalau gak bisa jadi raja, mendingan pergi dari sana ini. Paham gak lu? Hah? Pergi sana lu. Biar kita jadi raja. Kita gak butuh raja kayak lu. Iya, raja gak berguna. Yakin lu, Col, Col? Yakin? Yakin? Ini tongkatnya. Jalan apa pergi? Gak pakai ngilang. Jalan. Jalan, Col. Buruan. Enak aja pakai ngilang. Jalan. Ono. Sini. Itu ke WC. Buruan. Pakai nengis lagi. Ah, dulu. Sini. Salim. Balik. Udah jangan lewat. Buruan kan pergi. Mau. Hai, Dadah. Dadah. Hoi. Untuk menambah ilmu menenangkan kebatinan ini, ikuti kata-kata Om Kentu. Enggak, besok pagi aja untuk. Agak kelamaan. Ikuti kata-kata Om Kentu. Siap. Sama lo. A. A. Lo pengen gua gosongin? B. B.
lu pergi dengan kesadaran lu sendiri. B. Cek aja Tuan Raja. Eh, kagak ada, Cek. Cuman dua doang aman sama B. Ayo buruan pilih. Apa, Be? Ya udah, Be. Lagian juga tadi gua cuma numpang lewat nih. Dia mau nyumbangin. Ya kan Tuan Raja juga dulu Tuan Raja ucil. Ah, udah. Jangan sebut-sebut masa lalu. Dasar bus gandeng kan. Salah, Bang. Ayo, Ucil. Ngapain ini ikut? Sini. Tuan Raja ganggu konsentrasi aja. Yuk kita main di santri lagi. Meditasi. Konsentrasi. Nah dulu belum. Ganti menu. Capcay. Ikutin. Ya, capcay. Non. Eh, lama banget sih cari nasi padangnya. Ini juga lama banget. Ngapain aja sih? Jangan marah dulu, Non. Jangan marah dulu. Asep punya kabar gembira, Non. Udah kabarnya aja, nasi padangnya mana? Non, dengerin dulu cerita Asep nih. Dengerin dulu. Jadi ceritanya, Non, tadi pas disuruh lagi beli nasi padang, Asep lagi jalan kaki. Stop. Udah deh, kalau cerita langsung inti aja, intinya. Gak seru atuh langsung ke inti mah harus dari kronologinya dulu atuh. Kronologi, Sep, bukan kronologi. Nah, itu maksud Asep. Jadi pas Asep lagi jalan kaki, ketemu Radit. Itu loh, Radit temennya Ucil yang agak ganteng mengesan. Tahu kan? Terus urusannya Radit sama nasi padang apa? Nah, si Radit itu mau ikutan lomba BMX. Lomba BMX, tahu gak, Non? Kalau dapat juara satu nih, hadiahannya 100 juta, Non. 100 juta. Nah, tadi yang ngasih 100 ribu, kita akan dikasih 1 juta, Non. Bayangin, kalau misalkan Non nyumbang 1 juta, kita akan dapat 10 juta, Non. 10 juta. Masa iya sih, Sep? Bungan kali. Serius ini, Manon. Serius. Nih, lihat nih brosurnya, lihat. Iya juga sih. Iya tuh. Tapi si Radinya jago nganter, kalah lagi. Aduh, Non. Asep mah sudah yakin tidak meragukan lagi. Si Radit sama teman-temannya jago pisan, apalagi loncat-loncat gitu. Wah, keren pokoknya. Pasti juara, Asep yakin. Gimana, Non? 1 juta doang, Non. Non, nyumbang ya, Non ya? Hai, lihat Radit. Tunggu, urusin Jesse dulu tuh. Pasti, Non ya? 1 juta, Non? 1 juta, 10 juta. Pasti Asep kebagian 2 juta. Buat kirim ke kampung. Kenapa kerajaan ini selalu selimuti dengan kesedihan? Selalu aja menangis, sedih. Kapan ada kebahagiaan? Atau jangan-jangan gue dikutuk sama leluhur gue lagi? Gantin si Ocon sama si Ucu. Hai, Dadah! Dadah, hai! Eh, Lampu Taman! Ngapain lo masih di sini? Bukannya lo udah diusir dari kerajaan? Iya, yeah, berani-beraninya lo datang lagi. Eh, mancung! Gua tanya sama lo, yang dikontrak di sini jadi raja siapa? Yang dikontrak di sini jadi anak gua siapa? Sayudi sama Mu'eng. Terus kenapa lu pakai atur-atur ini kerajaan? Hah? Siapa suruh? Lagian kenapa Tuan Raja nurut? Mewek-mewek aja gitu. Tahu. Lagian pakai minggat-minggat. Siapa yang nyuruh ayo? Kenapa mau? Kan lu tahu berdua gua lagi baperan. Bukan mulai lagi kan? Gua gak demen nih kayak gini. Tahu sama Cil gua juga. Gua juga gak demen nih kayak gini, Cahar. Tuh kan. Terus? Sekarang masih baper? Masih, Cil. Masih. Yaudah, gua tungguin. Sampai lo kelar bapernya. Gua gak ngerti, Cil. Ini udah apa sih, Cok? Tahu. Hah? Sini tongkat gua. Ampun, Tuan Raja.
atas permintaan seluruh rakyat tuyul. Berhubung lo udah ngusir raja lo, maka diusir dari istana kan? Salah. Hukuman seperti biasa, tapi banyak tunggu-tunggu. Kalian akan saya gosongkan. Tega Tuan Raja sama kita. Udah, nikmatin, ukurin, jalanin. Apa yang dijalanin? Orang gosong begini, juga cuy. Iya. Banyak ngomong, enggak. Mulai detik ini, lo pergi dari kerajaan. Jadi Tuan Raja ngusir kita? Iya. Kita diusir, cuy. Loh Mbak Yul, makanannya mana? Udah, lupain makanannya, oke? Lupain aja. Iya tapi kenapa? Aku lapar banget Mbak. Nih, makanannya udah ditukar Asep sama ini nih. Loh, kenapa malah kasih brosur? Makanannya mana? Ini lebih penting dari sekedar makanan. Sebenarnya ada dua yang penting. Satu, pendaftaran kuliah kamu. Yang kedua, kompetisi sepeda BMX-nya. Kalau misalnya kita daftar dengan harga 100 ribu, kita dapat hadiah 1 juta kalau menang. Betul. Tapi kalau kita bayar ini uang pendaftarannya. Berapa sih? 1 juta. 1 juta. Kita dapat 10 juta. Oh, 10 juta. Serius? Ya. Tapi aku benar-benar udah lapar, Mbak Yu. Ih, nasi padangnya udah tutup. Udah bangkrut nih, nih. No, roti. Tuh. Udah biasa tuh di US tuh makan roti. Tapi aku kan